Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja. Kali ini kita akan bermain Miss Fudruna Mode Afrika menyelesaikan misi 8. Oke, ini adalah misi 8. Selamat datang kembali. Selamat datang di channel Genome Gear. Oke, kali ini kita akan mengendarai mobil yang berwarna oranye ini. Jadi mobil ini kita kendarai, kita harus sampai tujuannya. Oke, kita jalankan dan gaskan saja. Ini saya gasnya enggak kasih kendor supaya mobilnya cepat jalan, tidak macet. Kamu masuki air, masuki sungai berhasil. Oke, grafiknya lumayan bagus. Oke ya, banyak-banyaknya ada berapa yang banyak, ada 8, 10 ya, 10 bawah 12. Oke, yang penting kita gas terus lah. Ya, jangan sampai macet. Aduh, ternyata macet lagi kena batu. Ini mobilnya kurang tinggi, ini ketinggiannya sangat pendek sekali ini, jadi banyak yang nyangkut. Aduh, nyangkut lagi, macet lagi. Oke, mundur 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 mundur, coba mundur, kita langsung gas tancap langsung. Waduh, lumayan. Iya, terus. Oke, memasuki sungai lagi. Aduh, ini hampir mati mesinnya. Oke, sampai sebentar lagi. Aduh, macet nih, macet nih, susah sekali mobil ini, macet sekali. Aduh, susah macetnya ini, tenaganya kurang gede, ini kurang kencang. Aduh, macet lagi, harus sabar mengendari mobil ini tangki mengirim minyak kali ya, minyak goreng ini kan sudah langka, jadi kita akan mengirim minyak ke glosir supaya minyaknya ada. Mau bawa minyak goreng, siapa yang mau minyak goreng silahkan nanti beli di grosir Pak Ahmad dan Pak Budi. Oke, ya Pak Budi teman sahabat saya. Oke, ini akan mengirimkan minyak Pak Budi. Waduh, mohon maaf, ini mungkin akan telat ini pengirimannya karena ini susah sekali jalannya, sangat berlumpur dan berbatu dan banyak air nih. Aduh, slip lagi. Oke, kita akan mencari, kita akan meminta bantuan kepada teman yang ini nih, pakai mobil ini, ini sepertinya mobil tentara ini, membawa tank dan mengangkut mobil. Sepertinya ini mobil sangat gagah, kuat, bertenaga. Karena ini kendaraannya tinggi dan besar-besar. Cocok buat ini, buat rintangan ini, lewati air ini, berlumpur yang dalam. Sepertinya kuat ini sekali, kita akan meminta bantuan. Oke, langsung aja kita tancap gas lagi, kita akan membantu teman yang lain. Ini mobil tangki butuh bantuan. Oke, tancap gas lagi. Kan kuat ini mobilnya, hebat ini, jarang macet nih, langsung libas semuanya jalannya. Waduh, masuk air ini, masuk air juga, gak apa-apa ini.
langsung terendam, langsung maju. Oh, hebat mobilnya. Jarang berhenti. Nanjak. Wow, hebat sekali. Wow, ini butuh bantuan. Katanya ini butuh bantuan. Kita akan bantu ini. Kita akan derek. Oke, tadinya mau didorong ya, tapi salah. Kita akan derek aja ini. Sambil membawa tangki dan mobil jeep ya, di atasnya kita derek. Mobil ini sangat kuat kok. Ya, kita derek. Mana ini? Kita persiapkan dulu dereknya. Iya. Oke, ini udah kena. Iya, oke. Udah kena. Kita derek aja. Ini kekuatan mobil ini sangat-sangat gede sekali ya. Mampu menderek ban yang banyak dan mobil muatan yang banyak. Hebat sekali mobil ini. Tapi ternyata ada kendala nih. Ini selip nih. Oke, sabar dulu. Kita mundur dulu dan kita langsung tancap gas terus. Waduh, selip lagi. Oke, bersabar dan sabar. Enggak tancap gas lagi. Oke, sudah keluar dari ini, dari tangannya nyangkut di batu. Oke, kita langsung aja kita gas lagi. Kita derek itu tangki yang oranye ini kan ke bawah sama mobil ini. Ini mobil tenaga sekali, tenaga dan berkuda sekali ya. Oke, kita masuk dalam air dan sungguh terlibas saja, tangkap gas sampai yang kasih kendor supaya tidak mati mesinnya lepas di tengah air. Oke, terus saja, terus gas, jangan kendorkan, jangan kendor, tapi terus tancap gas. Oke, ada yang dikunci mobil yang di atas danau. Kita akan ambil sudah setahun misi ini. Kita sabar dulu ya, kita mengambil mobil yang tenggelam di bawah lautan atau di bawah air itu. Oke, kita langsung tancap lagi, kita selesaikan misinya. Ini baru setengahnya ini perjalanan. Kita butuh lagi tarikan. Oke, ini mobil ditarik lagi. Ini kena batu ini, susah sekali ini. Yang belakang yang tangki ini kena batu. Oke, sudah ke bawah ya, tarik. Oke, terus saja. Wow, grafiknya bagus kan. Terus sekali ending ini ya. Kalian pengen main ya, silahkan download di banyak kok, di channel-channel ada yang lain. Kalau saya ini belum, nantilah sudah beres misi nanti saya akan upload ini game ini buat konten. Oke, misi hampir selesai, tapi kita jangan langsung menyelesaikan misi karena ada yang membutuhkan pertolongan. Oke, misi bintang 1, kita balik lagi menolong mobil yang tenggelam di dalam air yang terkunci. Oke, kita menuju lokasi. Kita menuju lokasi untuk menolong sesama mobil yang tenggelam di dalam air. Oke, kita harus berhati-hati menolongnya supaya tidak terjebur ke dalam air. Oke, mobilnya masih dapat berfungsi dengan baik semuanya. Hanya ada beberapa bensin sudah menipis. Oke, ini selip lagi. Terkena batu ini. Mundur, maju. Oke. Bersabar terus. Oke, mundur dengan pelan-pelan dan bertenaga. Oke, jangan pantang menyerah. Terus mundur. Iya.
Jangan sampai terjatuh. Waduh, 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 mau terjatuh. Sabar, sabar, sabar. Oke, kita harus berhati-hati dan pelan-pelan mengendarainya. Supaya pas untuk menarik mobilnya dan kita posisikan mobilnya sesuai dengan yang diinginkan. Dengan supaya pas menarik mobilnya. Jadi mobil ini akan menarik mobil yang terkunci di dalam air. Saksikanlah, saksikanlah supaya mobil ini dapat keluar dengan selamat. Oke, kita paskan dulu posisinya. Oke, sudah pas. Kita langsung gas dan bertenaga. Jangan sampai terjatuh. Apakah langsung bisa keluar atau tidak? Oke, terus saksikan terus. Jangan lupa ya untuk like, komen, subscribe. Oke, ya teman-teman, supaya channel ini lebih berkembang lagi, lebih maju lagi. Like, komen, dan subscribe itu gratis, tidak berbayar. Terus tancapkan gas, terus tonton terus. Jangan sampai berhenti. Like, komen, ya. Oke. Kita harus pelan-pelan menariknya. Oke, tidak. Oke. Putus talinya. Aduh, tercebur ini. Mobilnya terguling. Jangan panik dulu. Kita harus berpikir. Dan harus menolongnya. Ini gimana ini? Oke. Terus, kita mencari akal ya. Untuk menarik mobil yang tadi. Oke, tuh, aduh, kasihan itu mobilnya, nggak bisa keluar dalam air ya. Oke, mundur, kita tarik lagi. Kita tarik lagi mobilnya. Kita tarik lagi. Iya, paskan dulu. Iya, aduh, tarik lagi. Mobilnya terguling, jadi susah untuk ditariknya. Jadi bannya tidak di posisi di bawah, di pinggir ya. Kita bersabar dulu, terus tarik ya, tarik, jangan kasih kendor. Oke, posisi belum pas, kita buka kayunya, kita tarik lagi sekuat tenaga. Oke, sampai panas mesinnya, nggak apa-apa, yang penting dia selamat. Oke, terus. Aduh, sorry, ini salah posisi. Iya, terus. Aduh, belum. Waduh, salut lagi. Karena jalanannya berlumpur, berair, dan berbatu, jadi susah untuk menariknya. Oke. Tuh. Oke. Ada di daratan ini sedikit lagi, kita akan balikkan ini posisi mobilnya dan kita dia kasih perbaikan nanti kalau sudah terbalik. Oke, jadi sabar ya para penonton supaya mobil bisa selamat ini. Kita tarik ini, tarik ya, tarik. Oke, sudah ini. Sudah ter dalam posisi yang benar. Oke, dia ini kasih perbaikan dulu ini. Masih mobilnya masih oke, bengkel. Aduh, tapi nggak bisa maksimal ini. Oke, bagus lah, lumayan bagus. Kita tes dulu. Aduh, mobilnya suara hati ini. Kan oke, bengkel. Aduh, terus ya, jalan terus ya, bisa enggak ya mobilnya jalan terus. Keluar api terus, lambat bensinnya dikit, perbaikan. Aduh, parah nih, harus digerek lagi. Udah gerek tuh bengkel. Waduh, oke lah, kita langsung gerek aja, kasihan mobilnya. Kita bisa lagi kencang, kita derek aja. Oh, ini mobilnya super kuat.
telah menderet mobil tank yang orange yang tadi sampai di sini. Kita derek lagi ini, ngambil mobil ini dari dalam air ini sampai keluar. Kita akan derek lagi sampai tujuan. Oke, sama mobil, sama teman, kita harus saling tolong-menolong. Kita jangan meninggalkan teman di saat kesusahan. Kita harus beri semangat dan support kepada teman. Oke, jangan lupa yang like, dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga terhibur dan sehat selalu untuk semuanya.